Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada kabar gembira nih dari IMA Award 2024. Ayo, siapa nih yang punya aplikasi Langit Musik ya, dimana kita akan senam jari lagi nih untuk mendukung Bunda Lesti Kejora ya, dimana Bunda Lesti Kejora ini masuk 3 nominasi ya para sahabat di Indonesian Music Award 2024. Oke, yang pertama, Bunda Lesti Kejora dan Judika masuk di kategori Collaboration of the Year. Bukan karena tak cinta Lesti dan Judika. Kemudian Lesti Kejora di kategori Social Media Artist of the Year. Wah, ini kategori yang kedua ya para sahabat. Kemudian kategori yang ketiga atau nominasi yang ketiga, Dangdut atau Pop Local of the Year. Lagu Insan Biasa masuk di kategori ini Lesti Kejora. Wah, ada tiga kategori ya Bunda Lesti Kejora. Dan pastinya kita doakan mudah-mudahan borong piala lagi dan siap untuk voting. Bunda Lesti masuk di 3 nominasi Indonesian Music Award 2024. Bisa yuk borong piala lagi, semangat untuk semuanya. Dan kalian jangan lupa ya untuk cara mendukungnya atau memvotingnya, caranya gampang banget. Periode vote-nya itu pada tanggal 25 Oktober hari ini sampai dengan tanggal 23 November 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan votingnya melalui aplikasi Langit Musik ya. Jadi ini votingnya melalui aplikasi Langit Musik yang belum ada. Ini jangan lupa ya untuk di download pastinya. Dan banyak banget para fans yang memberikan caption, Alhamdulillah Bunda Lesti masuk nominasi IMA 2024 dalam 3 kategori. Yang pertama Social Media Artist of the Year, kemudian Dangdut atau Pop Local of the Year, kemudian Collaboration of the Year. Vote-nya dimulai pada hari ini ya, tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 November 2024 melalui aplikasi Langit Music. Dan lagi-lagi nih guys, kita diingetin sama Bunda Lesti dan pastinya kita juga harus nurut ya para sahabat. Untuk para fans Lesti Lovers, Leslar Lovers dan Bill Lovers, saya menghimbau atau ngingetin nih untuk mendukung karya-karya dari Lesti Kejora dan Rizky Billar, namun tidak boleh menjatuhkan orang lain. Cukup mendukung karya kita saja ya, jangan sampai menjatuhkan orang lain guys. Ini wajib ya untuk kita, jangan sampai komen-komen di lapak orang. Adem ayem aja gitu ya guys, asal jangan disenggol duluan. Kemudian dari postingan tersebut langsung ada komentar dari Ayu Nining. Buat semuanya, tolong jangan pernah lagi komen di lapak orang lain ya, karena itu semua akan bikin malu Leslar. Buktinya Bunda Lesti sampai ngasih komenan lagi ya, maksudnya peringatan nih untuk kita. Kemarin banyak yang komen di lapak Bang Adi Bal, itu berarti udah dibicarakan ke Leslar sama Bang Adi. Makanya Bunda Lesti memperingatkan kita semua. Jadi ayo ya teman-teman, bijaklah dalam berkomentar, jangan sampai menjatuhkan orang lain. Karena kalau kita komen tidak baik,
Yang akan malu tentunya Leslar ya. Jadi jangan sampai kita memberikan head comment ataupun komen di lapak orang lain, apalagi sampai menjatuhkan, jangan ya. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada akun Instagram Alvia3461 mengatakan, mulai sekarang nih kita semua positive thinking, no comment negatif dimanapun. Bismillah kita bisa. Oke lanjut, Mimin juga ada informasi ya dari daily ranking untuk hari ini Kamis 20. Oh bukan hari ini guys, kemarin ya tanggal 24 Oktober 2024. Di mana Indonesian Dangdut Award 2024 Indosiar menempati posisi keempat. Wow, keempat besar ya guys, seneng banget dong pastinya. Ini so sweet, benar-benar keren. Slide terakhir, alhamdulillah acara Indonesian Dangdut Award atau IDA ratingnya berada di posisi keempat. Doa terbaik untuk Leslar Family. Kemarin semalam dapat 7 piala nih Leslar Family ya, Masya Allah. Kemudian diunggah juga oleh Kak Tian, Abang El lagi foto bareng pialanya sama pialanya Papa Bunda. Lagi iseng fotoin piala-piala semalam sebelum dirapihin, tiba-tiba ada yang in frame, kaget. Selamat ya Abang, Papa dan Bunda, semoga bisa selalu menciptakan karya-karya indah. Nanti Abang tambahin lagi ya Bang ya, pasukan tropinya yang berjejer itu. Nanti kalau rumah impian Abang dan Panda udah jadi, minta buatkan ruangan yang tempat pajangan khusus buat tropi ya Bang ya. Ingat nih Bang nih, mendapatkannya di samping memang Panda dan Abang yang luar biasa dan layak mendapatkan itu, namun perjuangan onti online, oma, opa, uncle semuanya sungguh sangat luar biasa. Dan pastinya kami sangat berbangga kepada kalian ya. Kita doakan mudah-mudahan kalian selalu berkarya lagi, dan kita akan support lagi. Dijaga ya Bang ya, insya Allah nanti bakal terus bertambah nih. Kita juga akan selalu mensupport karya-karya kalian. Dan ini merupakan pencapaian yang sungguh luar biasa ya. Abang L 3 tahun aja udah dapat penghargaan. Dan ini juga berkat semua para fans dari Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers semuanya yang kompak mendukung karya-karya dari Leslar Family. Oke lanjut ya, diunggah oleh The Farhat, di mana Abang L sangat senang sekali mendapatkan 2 piala. Yang pertama piala di kategori penyanyi cilik ya, yang dimenangkan oleh Muhammad Levian Al-Fatih Bilar ya. Kemudian selain penyanyi cilik terpopuler nih, Abang L juga mendapatkan piala di sosial media darling, keren banget. Dan selamat juga buat Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar tuh ya, video klip dangdut terpopuler Angin yang disutradarai oleh Rizky Bilar, keren banget. Buat kalian para fans juga sehat selalu ya, makasih banyak supportnya. Dan pastinya keluarga besar Lesti Lovers, keluarga besar Leslar Lovers, dan keluarga besar Belovers berbangga mempunyai idola seperti kalian, yang pastinya idola yang selalu mengedepankan attitude dan mempunyai karya yang sangat luar biasa. Pantas kalian untuk mendapatkan apresiasi ini. Kenalin nih guys, penyanyi cilik paling populer, bangga banget deh aku. Dan Abang L ini juga pantas dong mendapatkan apresiasi, karena Abang L di umur 3 tahun udah pinter banget. Ada komentar dari Neng Putri Azahra, Masya Allah Tabarakallah, Abang L mah pokoknya terdebes ya. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau urusan Abang ganteng, soleh, gimana pandanya gak bangga. Aku aja yang bukan siapa-siapa nih bangga banget dan terharu ya sama Abang L. Jangankan pandanya, kita sangat bangga dan terharu dengan pencapaian Abang yang sebentar lagi berusia 3 tahun. Udah jadi sebagai penyanyi cilik terpopuler, Masya Allah, penghargaan yang tidak ternilai ya
buat seusia Abang L. Yang pastinya Abang L juga sangat senang sekali ya mendapatkan piala. Kemudian ada Amalia mengatakan, alhamdulillah Abang L si ganteng, alhamdulillah akhirnya menang ya. Semoga ada album baru lagi ya buat Abang L. Terharu juga ya sama Abang L, kalau ingat dulu nih Abang dihujat terus, sekarang Abang L mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Dan pastinya berkat kepintaran Abang L dan multi talentnya Abang L ya, yang sangat luar biasa sekali. Sukses selalu buat Abang L. Sampai diunggah oleh Ayah Kejora, Masya Allah si Kasep gak nyangka banget katanya dapat piala ya. Yeay, akhirnya Abang L si Kasep menang piala juga. Keren, jagoan Aki, jagoan kita semuanya ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.